Ya, atas nama yang sebenarnya dan keluarga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat luas. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Juga tidak akan permohonan maaf ini saya sampaikan kepada paksa dan yang maafkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.